Nah teman, inilah hasil gorengan saya nih. Ote-ote atau bakwan atau pia-pia. Nah, agak gagal sedikit tapi nggak apalah, rasanya tetap enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun berada. Nah, di kesempatan hari ini saya mau bikin bakwan goreng ya temanku. Nah, ini ada bahan-bahannya. Ada ini, kubisnya sudah aku potong-potong dan aku cuci bersih, serta wortelnya aku cuci begini juga. Dan ini ada bawang daun berambang, serta ini ada terigu, bahannya ada terigu ya. Terigunya ini aku kurang lebih ini 5 sendok makan. Dan ada bumbunya ini bawang putih, bawang merah, serta cabai rawit. Dan ada gula, ada penyedap rasa, garam, telur, 1 biji telur. Nah, ini nanti bumbunya semuanya aku blender ya temanku, dan aku tambahin nanti ada lada sedikit ya, secukupnya. Oke, ikuti terus video saya sampai akhir. Telurnya aku masukkan sini ya, 1 biji telur. Dan ini bumbu-bumbunya tadi semua dimasukkan, gula, garam, dan penyedap rasa, serta bahan-bahannya ada daun bawangnya. Ya, tepung terigunya nanti dicampur jadi satu ya. Bismillah, semoga jadi. Soalnya aku setiap bikin bakwan goreng itu pasti gagal. Ini percobaan, sekali mencoba banyak, nanti kalau gagal ya. Ini campur jadi satu ya. Ini sisa bumbunya tadi, kasih air ini. Ini bubuk mericanya secukupnya ya. Aduk pakai, aduk ya sampai merata. Nah, ini adonannya yang mau buat aku. OTOT, kalau di tempatku namanya OTOT, ada yang bilang pia-pia, ada yang kalau di daerah Malang itu namanya bakwan. Bismillahirrahmanirrahim.
hasil gorengan saya nih. OTOT atau bakwan atau pia-pia. Nah, agak gagal sedikit tapi enggak apalah, rasanya tetap enak. Nah, akhiri video saya ya teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung terus channelnya Nanda Fitri.